balik lagi di channel YouTubeku Nenek Tavisia. Jadi kali ini aku sama Abi mau podcast bahas tentang hantu di tanah Toraja, yaitu namanya Batitong. Makanya kalian wajib subscribe dulu ya. Ini kita sudah perjalanan ke sebuah kafe yang kayak tanah Toraja gitu guys bentuknya. Kalian wajib subscribe dulu ya. Status terus. Terima kasih. Horornya itu si Batitong ini itu berasal dari roh jahat pada perempuan yang meninggal saat bersalin, guys. Bersalin itu maksudnya melahirkan itu loh. Melahirkan itu dia meninggal lah, dia itu mencari mangsa. Biasanya yang dimangsa itu ibu-ibu, ada kucing gitu. Yang dimangsa itu ibu-ibu hamil. Kalau enggak yang kebanyakan sih perempuan sama anak-anak sih. Kayak kita ya, perempuan sama anak-anak. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya hantu Batitong ini biasanya tuh munculnya itu di daerah pesawahan sama daerah kayak rumah-rumah adat gitu, kayak gini gitu, rumah-rumah kuno adat kayak gitu, dia pasti keluar. Dan hantunya ini sangat aktif loh kak. Dia itu keluarnya biasanya kalau ada mangsanya tuh dia siang tuh berani kan. Apalagi maghrib ya enggak sih. Siang aja tuh dia berani keluar guys, mungkin ilmunya tinggi ya itu. Terus biasanya kalau mangsa korbannya itu dirasukin, itu biasanya ada tanda merahnya di sini kan, matanya menyala, jadi kayak bersinar gitu loh, menyala merah, terus ada tandanya hitam kayak gitu. Kayak ada tandanya kak di sini kak, di sini tanda matanya merah terus kayak bertanda hitam-hitam di sini. Nantinya nanti ada penampakannya di sini ya guys. Hantu Batitong penampakannya kayak gini. Sini ada sini. Iya kan? Dia kan hantu perempuan kan, dia tuh. Jadi rambutnya panjang, terus punya taringnya panjang. Nanti ada gambarnya sampai sini ya guys ya. Kenapa sekali ya? Dan makanya rambutnya panjang. Makanya orang tanah Toraja itu dia tuh penampakannya ini guys. Tara. Itu kayak bambu atau kayu kecil atau tikar. Itu bisa ditaruh di depan rumah. Kalau tikar taruh di depan rumah, terus tikarnya itu di atasnya ditaruh perhiasan dari Toraja Manikata. Jadi perhiasannya itu dari Toraja Manikata guys, atau bambu yang ditaruh di pintu masuk kampung. Jadi kalau rakyat tanah Toraja itu, warga tanah Toraja itu berhasil membunuh dengan cara memukul hantu Batitong itu dengan kayu, akhirnya kan
yaitu akan menggelar upacara pesugihan yang disebut dengan Mamanuk Talu, Kak. Apa itu? Jadi kayak syukuran gitu loh, Kak, kayak syukuran dia karena bisa berhasil memukul Baditong. Pukul Baditong itu dia akhirnya kayak ngasih sesembahan. Persembahan itu namanya itu Mamanuk Talu, guys. Terus kan itu Baditong punya dia cenderung. Ya, kamu kalau orang-orang yang punya ilmu kayak kamu bisa lihat. Tapi kalau Baditongnya datang kamu bilang ya, Kak, ya. Jadi guys, cara menangkanya itu dipercaya itu kita harus siap-siap kayak bambu gini atau kayu atau tikar ditaruh di depan rumah sih biasanya, atau enggak kalau enggak di daun di depan perkampungan gitu, kayak di gapura di Jawa ya, di gapura gitu dikasih bambu kecil gitu, kayak itu buat menangkal Baditong. Nah, jangan bahas terus, Mak. Oh my God, mulai. Kata Abim itu, kata Abim itu, ini aku juga udah mulai merinding sih, guys. Sepi banget, guys. Kata Abim itu, dia mulai datang karena kita bahas, guys. Oh my God. Ini aku pegang aja deh. Beneran, Kak? Di sebelah mana, Kak? Jadi sebenarnya nih, kata Abim ini memang katanya dia udah mulai, Kak, ya. Dia udah mulai datang karena kita bahas. Ini demi sebenarnya aku sama Abim mau memanggil hantu. Kakak mau memanggil hantu Baditong dengan cara adatnya sana ya, yaitu memanggil dengan kalimat kata ini saya bilang dulu ya, kata toroko toroko nakande ko Baditong, yang artinya jika kamu tertinggal jauh di belakang atau memperlambat jalanmu, nanti kamu akan dimakan hantu. Ini kita mulai ya, Kak, ya. Kamu yang ambil. Bismillah ya, Kak, ya. Iya, nanti kalau ini kan kita pukul pakai ini. Iya, aku yang pukul. Iya, nanti kalau dia datang kita pukul ini ya. Bismillah ya, kita mulai ya, guys, ya. Toroko, toroko, enggak. Toroko, kamu yang pukul gini ya. Toroko, toroko, nakande ko Baditong. Toroko, toroko, nakande ko Baditong. Toroko, toroko, oh my God. Benar itu hantunya keluar ya, Kak, ini sampai patah. Oh my God, sampai patahnya Abim tadi pukul ya, iya. Dia langsung hilang, Kak. Alhamdulillah, guys, itu benar-benar hantunya itu benar-benar datang, guys, mendatangi kita. Mungkin cukup sekian ya sebenarnya ya. Kalau kalian request pengen video apa, game horror apa, mau aku podcast.